Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Mas Al. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membagikan apa sih solusi bagi teman-teman yang ingin cek plagiasi tapi gratisan kayak gitu. Nah, sebenarnya solusinya itu banyak sekali di internet. Cuman yang paling aku rekomendasiin itu salah satunya ini, Plagiarism Exchequer. Jadi software Plagiarism Exchequer ini lumayan akurat ya, walaupun nggak seakurat mungkin. Nah, sebenarnya semua cek plagiasi itu sama. Perbedaannya ada di database. Jadi kalau database di Turnitin itu kan banyak sekali ya kampus-kampus yang menggunakan Turnitin sebagai safe report story kayak gitu, sehingga secara otomatis Turnitin itu mempunyai ketajaman yang lebih tajam daripada software-software database yang lain. Nah, tapi yang agak member ya itu Plagiarism Exchequer ini. Mungkin teman-teman yang rasa budgetnya kurang atau mungkin mau coba-coba dulu, bisa pakai software ini. Nanti software ini aku kasih link di deskripsi untuk download. Di sini aku sudah install ya teman-teman. Installnya itu mudah banget, tinggal nanti di next aja. Ada itu. Ini aku praktekin ini ya cara pakainya. Nah, itu memang di Plagiarism Exchequer itu memang biasanya lebih dominan ke plagiat sumbernya yang internet ya. Dia tuh bagus, tapi kalau misalnya dia itu sudah masuk ke jurnal-jurnal gitu, yang sumber plagiasinya dia kurang, karena memang nggak bisa database gitu. Tapi cukuplah kalau misalnya teman-teman buat tugas kuliah kayak gitu, aku rekomendasiin pakai Plagiarism Exchequer cukup. Ini kita scan. Tunggu ya. Tunggu ini biasanya. Oke, di sini ada 100% yang mengartikan plagiasinya 100% plagiasi kayak gitu. Ini sampernya dibuka aja. Nah, ini 100% plagiat. Oke, sekian dulu video aku pada malam hari ini. Kalau ada masukan atau komentar ya silahkan di komen aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.